Iya, nggak apa-apa. Nyalain aja. Terus kalian masuk lagi. Oh iya. Mengapa proses ini ya? Bentar. Nyalanya enggak. Paling berapa menit? Oh, berapa menit ya? Enggak apa-apa lah. Baru buka ini, baru di ini nyalain. Nyala tadi lupa enggak dikasih lagi ya. Oh, enggak dikasih lagi ya? Iya. Jadi keburu mati. Iya, enggak apa-apa. Tapi ada getaran di bawahnya, ada apa nih? Pakai apa? Kipas, ya? Hah? Kipas. Oh, kipas ya? Ya. Oh, kipasnya di dalam gitu. Ya. Oke. Jadi kalau pelan-pelan aja nggak apa-apa ini. Awinnya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Nggak usah sekaligus gitu. Ininya. Nah. Buat tahap gitu ya? Satu-satu? Ah, sini ya, nanti nyek pas sini. Oh, jadi gak usah pakai kipas lagi ya di atas? Sudah di bawah udah ada ya? Tadi yang masih agak tau ya. Alam. Udah nyala mah cepet ini. Oh, udah nyala cepet ya? Iya. Mie goreng kan enak ya? Mie goreng. Oke.
Buka jam berapa, Mas? Jam 9, Pak. Oh, jam 9 ya? Ya. Oh, tutupnya? Tutup jam 9 juga. Oh, jam 9 juga? Nah, 10, jam 9 malam. Oke. Bakmi Jawa ini ciri khas dari mana sih, Mas, sebenarnya, Mas? Sebenarnya mah dari Gunung Kidul yang banyaknya. Gunung Kidul? Ya, Jogja. Oh, Jogja. Jogja ya? Ya. Oh, itu ada mie ya? Oh, sosin ya? Iya, tomat. Tomat juga ya? Tapi minyak sebelumnya udah direbus ya? Udah. Oh, udah ya? Jadi proses masaknya sampai ke matang berapa lama, Mas? Yang ininya? Iya. Palingnya 5 menit, paling lama. 5 menit ya? Iya. Sampai ke matang 5 menit? Ya, sudah jadi, siap saji. Oh, siap saji 5 menit ya. Oke. Mulai minyak dimasukin ke penggorengan. Mie Jawa ini satu porsinya berapa, Mas, harga ini? 20.000, Pak. 20.000 ya? Iya. Oke, guys, ini bakmi Jawa nih harganya 20.000 ya. Ini makannya di dalam berarti ya? Iya. Makanya, Mas, ya? Ya, Pak. Oke, guys, ini namanya bakmi Jawa ya. Bakmi Jawa tek-tek. Ya, makasih, Mas.